Solder Panas Channel Remix. Ain't gonna be just a face in the crowd. It's gonna hear my voice when I shout it out. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Sesuai janji saya kemarin, pada kesempatan video kali ini kita bakalan cek sound daripada box planar 3 inci yang sudah kita pasang untuk bagian speakernya. Dan boxnya sudah kita masukkan kandang ya, untuk speakernya kita masukkan ke dalam boxnya ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang tidak enak yang masuk ke dalam video kali ini, karena kan ini di dekat jalan raya ya teman-teman ya, seperti ini. Nanti kita akan cek soundkan menggunakan mixer mini ya. Ini mixer mininya yang itu bos ya. Ini mixer mininya yang itu. Nanti kita menggunakan power pump 5 volt. Power 5 volt seperti yang biasanya kita buat ya teman-teman ya. Mantap sekali. Untuk boxnya seperti ini. Ini adalah box yang kita gunakan ya. Boxnya model planar double 3 inci seperti ini. Untuk boxnya sudah pernah saya review. Untuk speaker 3 incinya pun juga sudah pernah saya review ya guys ya. Bagaimana menurut Anda? Mantap sekali bukan? Nah, seperti ini ya. Buat teman-teman yang mau beli speaker 3 incinya, langsung saja kunjungi link pembelian ada di deskripsi. Dan untuk yang ingin beli box 3 inci juga speaker, pokoknya sudah saya cantumkan untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Mantap sekali. Kita coba lihat dari belakang seperti ini ya. Ini sudah saya beri full jack soket RCA, soket RCA. Ini adalah soket DC 12 volt ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, jadi kita kalau instalasi enak ya teman-teman ya, tinggal colok-colok saja sudah bisa terinstalasi dengan sempurna. Untuk yang bawahnya pun juga sama. Nah, seperti ini. Mantap sekali ya. Untuk panjang kabelnya sekitar berapa meter ini? Bukan sampai 1 meter ya teman-teman ya. Sekitar 20 cm, 30-an cm atau lebih, mungkin 40 cm lah ya. Ada 40 cm lah ya. Untuk yang bagian sini modelnya seperti ini. Ini modelnya seperti ini. Ini nanti tinggal langsung saja kita colokkan ke bagian power 5 voltnya. Untuk power supply-nya kita hanya menggunakan charge HP saja ya teman-teman ya. Ini charge HP-nya spesifikasinya 5 volt untuk output dayanya. Dan untuk ampernya ini sekitar berapa ampere ya? 0,35 ampere. Sudah sangat cukup. Dan untuk powernya di sini saya menggunakan power 5 volt. Ini adalah power yang biasa saya gunakan, yang biasa saya rakit power 2 channel. Isinya yaitu pump 8403. Ini untuk soket RCA untuk input audio. Dan untuk dari belakang seperti ini ada soket jepit. Dan ini untuk kabel daya supply. Dari charge HP langsung kita colokkan ke bagian sini. Untuk input audionya nanti kita colokkan ya, dari kabel RCA HP ke soket RCA, ataupun nanti kita akan gunakan mixer. Nah, ini mixernya ya teman-teman ya. Ini mixer yang biasa saya jual. Buat teman-teman yang mau beli mixer ini,
langsung saja kunjungi link pembeliannya, ada di deskripsi di bawah video ini ya guys ya. Ini mixer yang cocok digunakan untuk miniatur sound system ya. Ini di dalamnya sudah dilengkapi baterai, tentunya baterainya ces-cesan. Kalau mau charger tinggal colok di bagian sini. Sudah dilengkapi beberapa kabel untuk pendukungnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke instalasinya ya. Pertama-tama kita langsung saja, ini tidup nerene sik ya lur ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita ambil kabel tadi ya, ini ya. Nah, ini kita colokkan ke bagian sini. 1, 2. Ini mainnya 2 ohm, yang bawah juga 2 ohm, tinggal kita colok saja. Mantap sekali ya guys ya. Nah, lalu ini untuk yang sini kita langsung hubungkan ke bagian power. Powernya bagian sini. Nah, ini dia untuk bagian power, langsung aja kita colokkan guys ya bagian sini. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Langsung aja kita colokkan, kanan kiri bebas karena ini 2 channel ya. Yang penting min dengan plus, jangan min dengan min ya. Seperti ini. Ini juga sama. Yang satunya pun juga sama. Nah, seperti ini ya, sangat mudah sekali untuk pemasangannya. Dan juga kita pasang untuk soket RCA, kita juga pasang juga. Oke, mantap. Kita juga lepas untuk bagian supply daya 5 voltnya. Ini langsung saja kita colokkan ke bagian charge HP-nya. Lalu ini bisa langsung dicolokkan ke bagian listrik 220 volt listrik PLN di rumah kita, guys ya. Mantap. Di sana juga ada bocil yang lagi melihat, guys. Halo. Kenapa kok melihat? Lo. Ini guys ada bocil. Bocil FF. He. Oke. Lanjut guys ya. Selanjutnya kita pasang untuk bagian mixer mini. Untuk bagian mixer mini seperti biasa menggunakan soundcard V8 Plus. Langsung aja kita colokkan ya ke bagian sini. Nah. Kita colokkan ke bagian earphone ya, jangan ke handset. Kalau handset itu ini 4 pin, kalau ini kan 3 pin, jadi kita colokkan ke bagian earphone. Nah, seperti itu langsung aja. Nanti kalau nyalakan kita tinggal nyalakan ya, sekelarnya ada di sini nanti saja. Kita tarik ke bagian sini. Langsung aja kita ambil ya guys ya. Untuk bagian kardusnya ini kita gunakan untuk ganjel supaya terlihat lebih bagus. Nah, seperti ini. Kita pasangkan, lalu kita tumpangkan di atasnya seperti ini guys. Nah, ini sudah siap kita cek soundkan bos. Oke teman-teman, di sini sudah kita siapkan ya. Ini sudah siap untuk cek sound. Pertama-tama kita nyalakan untuk mixernya terlebih dahulu. Untuk cara menyalakannya tinggal kita ceklekan ya bagian si on off-nya, bagian mixer kita ceklekan bagian sini. Oke, setelah on ini otomatis menyala ya. Ini lampunya sangat kecil sekali, kalau siang mungkin tidak kelihatan. Nah, ini untuk kabelnya langsung menuju ke bagian power ya. Untuk powernya pun sudah tercolok di bagian charge HP. Ini di listrik PLN ya. Langsung saja kita nyalakan saklar pada powernya. Nah, sudah menyala ya. Kita putar volumenya di sekitar jam 12 saja. Tidak usah pol-pol ya. Nanti kita bisa setting lagi setelah suaranya masuk ke dalam input powernya. Oke, sudah siap kita masukkan input audio.
kurang lebih seperti ini guys untuk spesifikasinya. Ini belum ada link array, nanti mungkin kedepannya kita juga akan tambah supaya suaranya lebih mantap dan enak didengar ya teman-teman. Langsung aja kita sambungkan ya, karena mixer ini tuh sudah koneksi Bluetooth, jadi kita tinggal koneksikan ya. Kita cari ini langsung muncul ya, V8S. Kita sambungkan. Oke, sudah tersambung. Langsung aja kita putar lagu ya. Kita coba putar lagu DJ Battle ya teman-teman ya. DJ Battle. Oke, kita cari dulu. Nah, ini DJ. Oke. Kita polkan di bagian HP. Langsung saja guys, kita nyalakan untuk bagian sini. Seperti apakah? 1, 2, 3. Bagaimana teman-teman? Padahal cuma 3 inci ya, suaranya sudah sangat gila sekali. Volume power masih separuh. DJ Champ Battle Mix activated. DJ Champ Battle Mix activated. DJ Champ Battle Mix activated. Welcome to Utah Music White System.
kecil-kecil cabai rawit. Perform Kirun Channel Remix. Oh,
Oke, cukup ya teman-teman ya, kurang lebih untuk spesifikasi dari sound miniatur ya seperti itu. Ini baru untuk box planar subwoofer saja yang berbunyi tanpa crossover guys. Untuk mungkin kedepannya kita akan tambah untuk suara mid high-nya ya, supaya lebih mantap dari seperti ini. Tapi kalau ini saja menurut saya sudah mantap ya. Next video mungkin kita akan review box untuk mid high-nya ya teman-teman ya. Ditunggu saja untuk video selanjutnya. Yang ingin beli spare part sound miniatur, langsung aja kunjungi link pembeliannya ada di deskripsi. Dari power, dari mixer, dari speaker, dari box speaker ya, itu semuanya ada guys. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Channel.